Barcelona bertandang ke markas Osasuna dalam lanjutan Liga Spanyol tadi malam. Pada partai tersebut, Barcelona berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Meski sempat tertinggal 1-0 di awal laga, Barcelona akhirnya mampu memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Laga berhadapan dengan Osasuna ini memang menjadi berat bagi Barcelona di awal-awal laga. Selain tertinggal 1-0 dari Osasuna pada menit ke-13, Barcelona juga harus bermain dengan 10 pemain setelah Lewandowski mendapatkan kartu merah pada menit ke-31. Pada laga berhadapan dengan Osasuna ini, Barcelona baru mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-48 melalui gol yang diciptakan oleh Pedri. Gol dari Pedri tercipta melalui tendangan kaki kanan yang dilepaskannya di dalam kotak penalti dari Osasuna. Sementara itu, gol kedua bagi Barcelona pada laga ini tercipta pada menit ke-84 melalui gol yang diciptakan oleh Rafinha. Gol dari Rafinha tercipta melalui sendulan kepala yang dilepaskan oleh Rafinha setelah menerima umpan dari Frenkie de Jong. Gol Rafinha pada laga ini memastikan kemenangan Barcelona atas Osasuna dengan skor 2-1. Kemenangan atas Osasuna juga membuat Barcelona kokoh di puncak klasemen, sementara Liga Spanyol unggul 5 poin atas Real Madrid di posisi kedua. Kemenangan atas Osasuna pada partai ini sempat diwarnai aksi kartu merah yang didapatkan oleh Lewandowski dan juga Gerard Piqué. Pemain belakang Barcelona yang telah memutuskan untuk pensiun dari Barcelona tersebut tetap dimasukkan dalam skuad yang bertandang ke markas Osasuna, dikarenakan Barcelona mengalami krisis di posisi belakang. Pada partai yang berlangsung di markas Osasuna ini, Gerard Piqué mendapatkan kartu merah dari wasit setelah melakukan protes keras kepada wasit atas kartu merah yang didapatkan oleh Lewandowski. Kejadian ini tentu saja menandai akhir karir dari seorang Gerard Piqué yang telah memutuskan pensiun dari Barcelona dan menjadi legenda bagi Barcelona.